Namaku Adis. Aku masih duduk di bangku SMK. Ya, walaupun sudah hampir lulus, ini adalah ceritaku. Di mana aku sering diejek sama 3 sahabatku. Mereka Hafiz, Dewi, Ima. Mereka sering mengejekku lantaran penampilanku yang culun. Gak keren sama sekali. Mungkin dari situlah aku mulai merubah image tampilanku. Dan ini adalah singkat ceritaku. Suka main game, sering mengejekku, cuma selalu memberi saran agar penampilanku lebih baik, gak culun lagi. Cuman tetap tak kuhiraukan. Dan ini dia, Dewi namanya. Orang yang selalu mengejekku terus menerus. Namun dia orangnya baik. Dan ini Ima, dia yang paling baik di antara mereka. Dia selalu menjadi penengah bila Dewi sama Hafiz mengejekku. Mereka semua sangat baik kepadaku. Dan suatu hari setelah pulang sekolah, ngomong-ngomong, kalian tahu Adis nggak? Kemana sih dia? Tahu nih, biasanya si cupu udah datang kemana sih? Hari ini mungkin dia masih ganda. Kan dia cantik. Wah, cantik. Nah, ini dia. Cupu. Aja lu. Dah, cupu. Dah, kasihan aja lu. Dari mana lu, bro? Gak ada. Cupu, telat mulu sih lu. Eh, Dis, kita udah 3 tahun samaan lo. Penampilan kamu kok gitu terus sih? Emangnya kamu gak pengen punya cewek? Gak penting sih, lebih penting sahabat daripada cewek. Kita kan sudah 3 tahun mau perpisahan. Jalan-jalan yuk. Setuju. Tapi kemana? Ke Alun-Alun Batu. Gimana? Malam ini? Ayo dah. Kila. Gimana? Oke, setuju. Yuk, setuju. Fik, naik apa setuju. Tapi lu? Gimana ya? Kita naik Grab aja. Ya nanti uangnya iuran. Nah, boleh tuh. Tapi aku nggak bayar. Oh, cukup. Ada yang kekal selamanya. Coba dengarkan petua dari mereka semua. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari terang. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah. Malam ini aku menghabiskan momen bersama mereka, bercanda bersama di alun-alun batu. Mungkin hanya ini yang bisa kami lakukan sebelum perpisahan. Kami sampai larut malam,
bercanda di sini, bergurau, dan pada akhirnya, Dis, maafin kita ya, kita nggak ada maksud buat kebuli kamu. Kita semuanya peduli sama kamu supaya kamu bisa berubah. Jangan lupain kita ya, kebersamaan kita selama 3 tahun. Kita akan bakal rindu momen ini. Jadikan diri perpisahan yang termanis, yang indah dalam hidupmu sepanjang waktu. Semua berakhir tanpa dendam. Biasa. Apa yang beda? Mau tahu enggak? Enggak nyangka si Culun bisa tampil kayak gini. Ternyata kalau Adis gini keren juga ya. Oh, ternyata Adis ganteng juga ya. Rambutnya keren. Dan lu enggak pakai kacamata. Yang biasanya lu pakai jenang, lu pakai jenang sekarang. Oh, betul enggak? Ya gua iya aja kan, lu selalu ngasih saran agar nggak culun, terus rambutnya lebih kayaknya nggak culun. Jadi gua pakai ini. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying. Krimis, ada dua fungsi disaran ini sama tim gua. Pakai ini dan hasilnya. I've been popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When me call up on no and show up, man, them the shot top. I've been popping, man, I feel just like a rock star.